Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai sidang Habib Rizik hari ini, teman-teman. Jadi hari ini pihak Habib Rizik menghadirkan dua orang saksi yang meringankan terkait kasus di Petamburan. Yang menariknya, teman-teman, dua orang ini yang menjadi saksi dari Habib Rizik ini tidak ditanya oleh pihak jaksa penuntut umum. Jadi jaksa ini beralasan cukup saksi yang dihadirkan, yaitu saksi fakta dan saksi ahli, ini sudah cukup sehingga tidak perlu bertanya kepada saksi yang dihadirkan oleh Habib Rizik Syihab. Ini cukup aneh, teman-teman, karena biasanya saksi ini dicecar habis oleh pihak jaksa atau pihak Habib Rizik, tetapi kali ini pihak jaksa seakan diam dengan hadirnya saksi dari pihak Habib Rizik Syihab. Nah, teman-teman, kita akan baca berita dari Kumparan News, teman-teman. Sidang kasus kerumunan Habib Rizik dan kawan-kawan hadirkan dua saksi meringankan. Persidangan Habib Rizik Syihab terkait kasus kerumunan Petamburan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi meringankan dari pihak terdakwa. Zainal Arifin dan Ali Hamid, kata kuasa hukum Habib Rizik, Asri Anwar, saat dihubungi Senin 3 Mei 2021. Berarti hari ini, teman-teman, sidang yang menghadirkan yaitu Zainal Arifin dan Ali Hamid selaku saksi yang meringankan terhadap Habib Rizik. Berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum, kedua saksi meringankan itu turut hadir dalam acara tanggal 14 November 2020 di Petamburan, Jakarta Pusat. Acara yang dimaksud ialah pernikahan Putri Habib Rizik yang digelar bersama peringatan Maulud Nabi. Peristiwa itu berbuntut pidana karena dinilai ada kerumunan yang melanggar aturan. Dalam kasus ini, Habib Rizik didakwa bersama lima orang lainnya terkait pelanggaran prokes di Petamburan, yakni ex-ketua umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, dan Idrus. Mereka didakwa penghasutan hingga melanggar prokes. Selain kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizik juga didakwa kasus kerumunan Megamendung serta kasus data swab di Rumah Sakit UMI. Perkara itu disidangkan secara terpisah. Untuk kasus kerumunan, jaksa sudah menghadirkan sejumlah saksi, baik dari pihak kepolisian hingga Satgas COVID-19 terkait. Nah, itu, teman-teman, berita mengenai dihadirkannya dua orang saksi. Saksi yang tentunya meringankan pihak Habib Rizik Syihab. Nah, kita akan baca lagi, teman-teman, terkait pihak jaksa yang tidak mau bertanya kepada saksi yang dihadirkan oleh Habib Rizik Syihab. Kita ambil berita, teman-teman, dari kompas.com, sidang kerumunan Petamburan. Jaksa tolak bertanya ke saksi yang dihadirkan Habib Rizik. Jadi ini bertolak untuk bertanya, teman-teman. Kenapa tidak mau bertanya ya kepada saksi? Padahal saksi ini bisa memberikan keterangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk pihak jaksa. Tetapi jaksa pada pendiriannya tidak mau bertanya. Jakarta, kompas.com, jaksa penuntut umum JPU memilih tidak bertanya kepada saksi fakta yang dihadirkan terdakwa Habib Rizik Syihab atau penasihat hukumnya dalam sidang kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat. Kami dari penuntut umum cukup saksi fakta yang kami hadirkan termasuk ahli. Karena ini dihadirkan oleh penasihat hukum Habib Rizik, sikap kami tidak ingin menanyakan, kata jaksa dalam sidang Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur, Senin 3 Mei 2021. Jadi jaksa tidak mengajukan pertanyaan, tanya Ketua Hakim Suparman Nyompa. Iya, tidak, jawab jaksa. Wow, ini sudah diminta hakim sebenarnya apakah mengajukan pertanyaan atau tidak, ternyata dijawab tidak mengajukan pertanyaan. Karena jaksa tidak bertanya, sidang dilanjutkan dengan pertanyaan majelis hakim kepada saksi. Adapun terdakwa Habib Rizik dan penasihat hukumnya menghadirkan dua saksi untuk kasus Petamburan
yakni Ketua Barisan Kesatria Nusantara Zainal Arifin dan ex-Ketua Hilal Merah Indonesia FPI Ali Alhamid. Pantauan dari Kompas, sidang dimulai pukul 09.20 WIB. Dalam dakwaan, jaksa membeberkan Habib Rizik menghasut mengikutnya saat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di wilayah Tebet, Jakarta Selatan pada 13 November 2020. Padahal Habib Rizik mengetahui bahwa wilayah DKI Jakarta sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB saat itu. Terdakwa melakukan ceramah di atas panggung dan pada akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan. Sekalipun terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa wilayah DKI Jakarta sedang dalam kondisi pandemi dan sedang diberlakukan PSBB, ujar jaksa. Jadi jaksa ini tetap pada pendiriannya bahwa Habib Rizik dalam ceramahnya itu menghasut, ditandai dengan mengajak warga untuk hadir di acara Maulid Nabi dan menghadiri pernikahan putri Habib Rizik. Ini dianggap menghasut. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, teman-teman, Habib Rizik sudah mengatakan bahwa tidak ada kalimat yang menghasut terkait undangan. Karena undangan itu yang disampaikan ke warga, ke masyarakat, di dalam sebuah ceramahnya itu, tidak ada kata-kata yang destruktif, yang negatif untuk melawan pemerintah lah, untuk tidak menjaga protokol kesehatan. Itu tidak ada kalimat-kalimat itu. Tetapi pihak jaksa tetap bersikukuh bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Rizik ini dianggap menghasut karena wilayah Jakarta sedang diberlakukan PSBB, sementara Habib Rizik mengundang warga untuk datang di acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya. Ini keyakinan yang disampaikan jaksa bahwa Habib Rizik telah melakukan hasutan kepada warga untuk hadir di acara di Maulid Nabi dan pernikahan putrinya. Jadi ini memang berbeda pandangan, teman-teman, antara Habib Rizik dengan pihak jaksa. Kalau pihak Habib Rizik tidak ada kalimat menghasut, sebagaimana beliau sampaikan, karena menghasut itu konotasinya adalah negatif. Sedangkan acara Maulid Nabi, kemudian menikahkan putrinya, ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Kemudian kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh jaksa, teman-teman. Terdakwa menghasut hadirin dengan kata-kata, semua yang ada di sini insya Allah besok malam di Petamburan, kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, sekaligus saya undang juga seluruh Habib, karena saya akan menikahkan putri kami yang keempat. Lanjut jaksa. Jadi ini kan undangan, undangan untuk hadir di acara pernikahan dan maulid, tetapi ini dianggap menghasut oleh pihak jaksa. Jaksa menyebut Habib Rizik bahkan mengulang kata-kata hasutan itu sebanyak 3 kali. Hasutan Habib Rizik itu direspon positif oleh masyarakat yang hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet. Hasutan Habib Rizik itu menurut jaksa telah melanggar aturan kekarantinaan dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi mengundang ini menurut pihak jaksa adalah menghasut karena dilakukan pada saat Jakarta sedang pandemi virus corona, pada saat Jakarta sedang menerapkan PSBB. Jadi undangan itu dianggap menghasut. Jadi ini yang menjadi kontroversi, teman-teman, antara pihak Habib Rizik dan pihak jaksa. Karena memang berbeda pandangan. Namanya undangan ini adalah hal yang biasa. Bahkan sekarang ini juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya undangan, seperti pernikahan. Namun di dalam kegiatan itu tetap ada izin dari pihak yang terkait. Pihak kepala desa, kemudian kecamatan, pihak Satgas COVID. Kegiatan itu boleh diadakan asal tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, sementara menurut Habib Rizik, kegiatan di Petamburan juga sama. Sudah ada izin dari instansi terkait dan itu diizinkan. Bahkan ada pengamanan dari pihak kepolisian. Bahkan ada bantuan dari pihak Satgas COVID terhadap kegiatan yang diadakan oleh Habib Rizik. Jadi semua sudah berizin dan semua menerapkan protokol kesehatan. Tetapi ada memang beberapa yang melanggar protokol kesehatan.
Dan ini yang perlu ditertibkan. Dan ini sebenarnya sudah ditertibkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta dengan mendatangi Habib Rizik, dan Habib Rizik juga didenda. Harusnya ini sudah selesai. Tetapi pihak jaksa ini tetap meneruskan kasus ini di pengadilan, dan akhirnya hari ini diadakan sidang kasus Petamburan, Megamendung, dan Rumah Sakit Umi, di mana semua ini melibatkan Habib Rizik Sihab sebagai terdakwa. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana menurut pendapat kawan-kawan, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.